Syahrini banggakan jet pribadi milik mertua. Maya Istianti dan Sandra Dewi tertawa. Nyindir kali ya. Belum lama ini, postingan Maya Istianti soal pamer dibanjiri komentar oleh para netizen. Bahkan postingan ini juga dikomentari oleh Sandra Dewi yang diketahui sudah pernah dekat dengan Reno Barak jauh sebelum ia akhirnya menikah dengan Syahrini. Bahkan netizen yang mengaitkan postingan Maya Istianti dan komentar Sandra Dewi ini dengan Syahrini yang kerap kali menaiki jet pribadi. Ya, Syahrini diketahui membangga-banggakan jet pribadi milik orang tuanya, Reno Barak. Santer disebut pengakuan Syahrini yang kerap kenakan jet pribadi milik orang tua Reno Barak itu bukan sebenarnya. Ramai disebut selama ini Syahrini masih sering menyewa jet pribadi milik Maya Istianti. Saat Maya Istianti posting soal pamer, Sandra Dewi pun memberikan komentar. Dalam unggahannya, Maya hanya berniat untuk pamer rambutnya yang sudah menunjukkan adanya uban alias memutih. Tak lama kemudian Sandra Dewi berikan komentar singkat namun syarat akan makna. Ha 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 ha. Disertai dengan emoji cekikikan sampai bercucuran air mata. Maya pun membalas dengan emoji yang sama. Menurut netizen yang berkomentar, Maya Istianti dan Sandra Dewi menertawakan pengakuan Syahrini yang berbanding balik dengan kenyataan. Ya, diketawain sama Mbak Sandra Dewi secara yang tahu lebih dulu mertua Mbak Fatime, Mbak Sandra duluan. Jadi, tahu betul dong punya jet apa enggaknya, kata Hesti. Tuh kan, bener kata netizen. Bakal diketawain sama yang punya jet pri asli, ungkap Upi. Gua sih malu berat. Udah sok kaya, netizen banyak yang gak suka dan menganggap itu bohong belaka. Dan diketawain sama deretan para mantan dan deretan para orang kaya beneran yang kalem-kalem tapi gak sombong. Terima endorse aja gak berasa diva atau sok hit padahal prestasinya gak ada. Cecar 1, 2, 3. Kerap mengunggah chat pribadi ke Singapura, Syahrini memiliki alasan khusus. Istri Reno Barak ini bahkan memiliki agenda untuk sering check up ke luar negeri yang kini kerap ditemani suaminya, Reno Barak. Setelah ke Singapura, Syahrini mengungkapkan akan sering berpergian ke luar negeri bersama Reno Barak. Syahrini akan sering bertolak ke luar negeri bersama Reno Barak untuk memeriksakan kondisinya. Wanita yang dipanggil Inces ini juga mengaku bahwa ia kini telah mengurangi kegiatan manggungnya karena agenda check up tersebut. Off air sementara ini dikurangi dulu, tapi yang sudah ada terschedule dijalani, ujar Syahrini. Karena aku kan akan banyak traveling juga sama suami dalam waktu dekat. Jadi apa namanya, kemarin juga banyak traveling dengan keluarga, sekalian cek dokter, jelas Syahrini. Syahrini juga mengungkapkan kenapa memilih check up ke luar negeri. Rupanya Syahrini ingin menjalani pemeriksaan rutin kondisi tubuhnya ke luar negeri karena semua dokternya berada di sana. Mulai dari perawatan kulit hingga tubuhnya, Syahrini mengungkap memiliki dokter di luar negeri. Dokterku kan semua di sana, dokter kulit, gigi, rambut semuanya di sana. Terus dokter kesehatan juga di sana. Jadi sekarang ada partner yang bisa nemenin traveling. Dulu travelingnya sendiri aja gitu, sekarang sama suami, lanjut Syahrini. Istri Reno Barak ini juga mengaku sedang menikmati masa-masa awal pernikahannya dengan sang suami. Sedang menikmati kebersamaan, jadi aku tidak mau menyampur adukan antara terlalu banyak pekerjaan tetapi mengurangi intensitas dengan keluarga, tutupnya.
Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait Syahrini yang mengaku-ngaku jet pribadi milik suami Maya Estianti sebagai milik mertuanya? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.